usul tasawuf dia berangkai. Eh? Kerana parti bagi usul itu adalah tasawuf. Kita kenal Allah. Ya. Dan merasakan akan usul itu adalah dengan ilmu tasawuf itu sendiri. Ya. Sebab itu apabila kita selalu kita letak dalam hati kita apa kata Allah, kita tidak akan mempedulikan apa kata orang. Yang ni yang dikatakan ikhlasun lillah. Tapi kalau kita masih ikut lagi apa kata orang, dalam satu masa kita akan meninggalkan apa kata Allah. Kita akan langgar apa kata Allah. Sebab kita mendahulukan apa kata orang. Sebab manusia ini, kita dah belajar dah. Tiap-tiap yang bersifat alam itu, sifat dia baharu. Apa makna baharu? Baharu ini maknanya berubah-ubah. Ini alam. Manusia berubah. Hari ini dia sayang kita dan besok kita, mungkin dia benci kita. Hari ini dia benci kita dan mungkin besok dia sayang kita. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kalau kita nak buat satu perkara, hendaklah pertengahan. Nak sayang orang, sayang untuk tengah-tengah. Eh? Mungkin satu masa orang yang paling kita sayang inilah adalah orang yang paling kita benci. Dan mungkin orang yang paling kita benci itulah yang akan menjadi orang yang paling kita sayang. Sebab itu kata hukama, sahabat ini dia lebih berbahaya daripada 1,000 orang musuh. Pasal apa tuan-tuan? Sahabat ini lebih berbahaya daripada 1,000 orang musuh. Ya. Kerana sahabat ini kita dah cerita kat dia semua benda. Baik buruk, baik-baik, isteri kita, anak kita dan sebagainya. Musuh ini dia tak tahu aib kita. Dia tak tahu keburukan kita. Dia tak tahu kecelaan kita. Tetapi sahabat ni kita dah cerita dah masalah-masalah kita. Masalah zahir dan batin kita. Maka jika mana satu hari ia menjadi musuh kita, maka sahabat ini kata hukama, ia lebih berbahaya daripada 1,000 orang musuh. Ini kena jaga-jaga tuan-tuan. Sebab itu kata Rasulullah SAW, afdalul a'mal wa awsatuha. Sebaik-baik amal ini pertengahan. Dan ada pula datang satu lagi, iaitu hadis Nabi SAW, afdalul a'mal wa ahmazuha. Sebaik-baik amal itu amal yang payah, amal yang susah. Masya Allah, tabarakallah.